Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seorang Bidah. Bersama aku kan macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Lepas tak sambung kontrak, Gonzalo Cabrera antara player import terbaik JDT dan Liga Malaysia. Kali ini membawa masuk Fernando Forestieri, pemain berdarah Itali tapi dilahirkan di Argentina berusia 31 tahun. Kalau nak diikutkan, memang kita tak pernah dengar langsung lah nama player ni. Bila JDT beli, baru kita mula nak kenal. Macam biasa lah, scouting JDT ni memang buat kerja lain macam. Awal-awal dulu je lah yang bawa player pelik-pelik. Tapi semenjak 3-4 tahun ni, dah bawa player yang betul, yang memang power-power lah. Memberi impak dalam Liga Malaysia. Kehadiran Fernando Forestieri ni memang untuk menggantikan terus posisi Gonzalo Cabrera yang bermain di bahagian left wing. Fernando Forestieri ni juga boleh bermain sebagai attacking midfield atau main striker. So posisi dia memang lebih kurang macam Cabrera. Bila aku tengok gameplay dia dalam YouTube ni, adalah juga gaya-gaya Cabrera. Ada speed, boleh dribble, lepas tu boleh buat rembatan yang padu juga. Cuma tinggi dia lebih sikit lah daripada Cabrera, tinggi dia 1.72 meter. Sekali tengok pun ada juga gaya macam ex-player import JDT, Jorge Pereira Diaz. Hopefully perangai tak samalah macam dia. So video ni kita nak menyelusuri sikit karier bola sepak Fernando Forestieri ni. Player ni memang dilahirkan di Argentina, tapi parents dia merupakan rakyat Itali. Mungkin disebabkan tu, dia tolak call up daripada squad Argentina bawah 17 tahun dan memilih untuk join squad muda pasukan kebangsaan Itali. Dah join squad Itali bawah 17 tahun, bawah 19, bawah 20 sampai bawah 21. Tapi setakat ni dah umur 31 tahun, tak dapat lagi call up daripada squad senior Itali. Mulakan kerjaya bola sepak dia sebagai pemain muda di sebuah kelab Newell's Old Boys. Lepas tu baru umur 13 tahun dah dapat sign dengan Boca Juniors. Lepas habis kontrak dengan Boca Juniors pada usia 16 tahun, pada tahun 2006 dia berpindah ke pasukan senior Genoa untuk memulakan kerjaya dia di Liga Itali. Mungkin atas faktor usia, dia dua kali diloankan ke kelab Siena dengan Vicenza. Lepas tu tahun 2009 dia start bermain dengan kelab Udinese. Sama juga tak boleh nak tembusi skuad utama, diloankan ke beberapa kelab di Liga Itali. Sempat main dengan Malaga, Empoli, Bari. Lepas tu pada tahun 2012 inilah mungkin turning point dia punya kerjaya bola sepak. Berpindah ke England bermain dengan Watford di Liga Championship. Masa diloankan, dia buat 14 penampilan dan 3 gol dan Watford terus offer kontrak penuh kepada dia pada tahun 2013. Main dengan Watford daripada 2013 sampai 2015, dia berjaya membuat 66 penampilan dan 17 gol. Last season dia dengan Watford tak berapa nak perform, walaupun time tu Watford dapat promotion ke Premier League. Tapi Fernando Forestieri ni hanya dapat membuat 25 penampilan dan hanya menjaringkan 5 gol je. Dan that's why dia tak stay dekat Watford. Sebaliknya, dia stay dengan satu lagi klub di Liga Championship, iaitu Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday bayar 4.12 juta euro untuk dapatkan Fernando Forestieri ni daripada Watford. 5 tahun bermain dengan Sheffield Wednesday ni, dia kira macam poster boy lah dekat klub ni. Perform dengan 128 penampilan dan jaringkan 40 gol, menjadi kesayangan fans-fans dekat Sheffield Wednesday. Sampai Jun 2020, dia decide tak nak sambung kontrak dekat Sheffield Wednesday ni dan decide untuk balik semula ke Itali bermain dengan Udinese. First year di Serie A bersama dengan Udinese, Fernando Forestieri hanya berjaya membuat penampilan selama 54 minit je atau 4 penampilan dan berjaya menghasilkan 2 gol. Second year dia hanya membuat 19 penampilan dan 1 gol je. So mungkin disebabkan faktor kekurangan minit permainan, dia decide untuk tamatkan kontrak lah dengan Udinese. Habis kontrak dengan Udinese, dia menjadi free agent dan fans-fans Sheffield Wednesday mengharapkan dia kembali semula ke England bermain dengan kelab diorang. Tapi Fernando Forestieri membuat keputusan yang agak mengejutkan, berhijrah ke pasukan paling power dalam Malaysia, iaitu JDT. So ini menjadikan dia player yang paling mahal dalam Liga Malaysia dengan nilai semasa sebanyak 900,000 euro. So di JDT dia akan bergandingan dengan Bergson da Silva yang dikatakan keseorangan di bahagian attacking. So korang rasa Fernando Forestieri ni akan perform tak dengan JDT dan berjaya hasilkan berapa gol? Berapa gol yang korang nak? Aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.